Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Destria Official. Nah, pada video kali ini aku mau ngasih tahu cara menghilangkan iklan pada desktop kalian. Sesuai dengan judulnya. Ini kan kalau misalnya kita buka internet, biasanya tuh selalu ada aja iklan-iklan, kadang iklan aneh-aneh, ya kan? Yang ada di sini padahal kita nggak pernah buka, nggak tau lah. Misalnya nih, kayak notifikasi yang ada di sini nih. Nih, iklan ini biasanya nanti pop up ke luar daerah sini. Dan itu kalau kita klik no, atau kita skip, pasti dia muncul lagi, tening, 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 gitu-gitu. Dan itu bakal mengganggu kita saat, tuh kan, astagfirullah. Ntar muncul lagi tuh. Ayolah, kita langsung to the tutorialnya aja, astagfirullahaladzim. Pertama, yang kalian lakukan adalah ke menu start, ke menu Windows. Terus ke pengaturan. Setelah itu kalian pilih bagian sistem. Terus pilih notifikasi, notification and action. Ke bahasa Indonesia notifikasi. Terus kalian kan ini tadi iklannya dari Google Chrome kan. Jadi kalian pilih yang Google Chrome. Yang tadinya on, kalian matiin. Off. Nanti dia notifikasinya hilang. Gak ada lagi kan notifikasinya. Dan ini permanen ya guys. Kecuali kalau kalian on lagi. On in lagi. Aktifin lagi si Google Chrome-nya ini. Baru aktif lagi tuh iklannya tuh. Oke. Okay. Udah deh. Gak ada lagi notifikasi. Oh ya, gue mau cerita sedikit. Gue pernah waktu itu sama dosen. Gue lagi bimbingan, terus tiba-tiba ada notifikasi yang barbar banget tuh, yang kayak tadi tuh, tapi tuh lebih vulgar cuy, gila itu spot jantung banget, parah. Sampai dospam gue tuh bilang, astagfirullah Destria, ini iklannya benerin, astagfirullah. Tutorialnya mudah banget kan, buat yang udah tahu jadi lebih tahu, buat yang nggak tahu jadi tahu gitu kan. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa like-nya.